Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bunda Lara selalu berdoa semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Sentra Makro Karunia Allah. Hari ini teman-teman akan bermain dengan Bunda Laras. Bunda Laras mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bunda Laras akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan api biru. Apa sih yang disebut dengan api biru? Apakah teman-teman sudah tahu apa yang disebut dengan api biru? Mari kita lihat apa yang disebut dengan api biru. Teman-teman, hari ini Bunda Laras akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan api biru. Api biru ini sering kita jumpai di kompor gas yang ada di dapur. Api biru berbahan bakar gas ya teman-teman, serta mengalami pembakaran yang sempurna. Alhamdulillah teman-teman sudah berkenalan ya dengan apa yang dinamakan dengan api biru. Nah, hari ini Bunda Laras akan membuka satu lingkungan bermain, yaitu teman-teman berperan sebagai anak yang senang menggoreng telur di dapur. Perlu teman-teman siapkan untuk kali ini adalah teman-teman boleh siapkan penggorengan, sodet, minyak goreng, terus garam, dan telur ya. Hari ini akan memasak telur ceplok. Oke, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman boleh menyalakan kompornya. Nanti teman-teman boleh dibantu oleh ayah, bunda, mbak, atau kakek nenek di rumah ya teman-teman, tidak sendiri untuk memasak telurnya. Oke, sekarang Bunda Laras akan masukkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Masukkan telur ke dalam wajan. Oke, setelah itu kita bubuhi garam secukupnya sesuai selera teman-teman. Matiin dulu kali ya. Lalu kalau sudah seperti ini teman-teman boleh balik ya, karena sudah kering di bawahnya. Lalu kita balik. Wow, enak sekali. Kita tunggu sampai matang. Sabar. Hati-hati ya teman-teman dengan minyaknya. Teman-teman harus dalam pengawasan ayah, bunda, kakek, nenek, atau mbak di rumah. Nanti boleh minta tolong ya teman-teman ya, untuk menemani. Alhamdulillah sudah matang. Bunda Laras matikan nih ya kompornya. Alhamdulillah kita sudah selesai membuat telur ceplok kali ini. Sekian dari Bunda Laras, tetap semangat, jaga kesehatan, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.